Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad. Sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'un fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafaka amraka wa asaka. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tidak lepas dari lisan kita selalu mengucapkan syukur kehadiratillahi Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, meringankan langkah kaki kita untuk hadir di tempat yang mulia, tempat yang agung, salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul membaca sejarah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ringkasan itu insyaAllah menjadikan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, agar kita mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kita doakan kepada guru kita Fadilatul Habib Umar Rafiq bin Ali al bin Hamid, yang mana tadi sudah dibilangkan bahwasannya beliau dari dalam masih dalam perjalanan pergi untuk mengadakan mengikuti acara dari salah satu rutinan beliau. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat dan takwa, segala urusan beliau dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang telah memberikan kita nasihat guru kita bersama Nabi Muhammad Thahir bin Mustafa bin Syihab mata'anallahu bi tuli hayatih balagha kulla ma raja fi sihhatin wa afiyah. Begitu juga orang tua kita yang ada di tengah-tengah kita, Nabi Ali al-Jufri, kita doakan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat afiat, Allah mudahkan urusan beliau, Allah angkat segala penyakit-penyakit yang beliau insyaAllah. Begitu juga jemaah yang hadir di tempat ini, Allah limpahkan kepada kita kemudahan, Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua, Allah limpahkan maghfirahnya dari Allah SWT kepada kita semua insyaAllah. Begitu juga majlis Jalsatul Isnin yang selalu membantu dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam keadaan cuaca yang hujan tetap bersemangat, jangan takut, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada antum-antum sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mafirahnya kepada kalian semua insyaallah. Dan insyaAllah hajat antum yang punya di tempat ini, punya niat, insyaAllah digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah banyak dapat mendapatkan ilmu dari Habib Muhammad bin Thahir bin Syihab, dari bab taufik, hidayah, bab tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babur Rajab, tetap bulan Rajab, amalan-amalan yang lainnya, tidaklah lain, itu semua merupakan salah satu
penonton, salah satu bikin kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang beliau terangkan, cerita-cerita yang beliau terangkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Tidak lain Allah SWT menyatakan bahwa kullan nafsu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuada. Allah SWT menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wa kullan nakussu 'alaika, tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ceritakan kepada engkau min anba'il rusuli, tentang para-para nabi terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Begitu juga cerita-cerita Sayyidah Maryam, begitu juga cerita-cerita yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, linutsabbita bihi fuada. Untuk apa? Memantapkan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang paling mantap hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sayyidina Muhammad. Hakikatnya ini ayat untuk kita sebagai umat Sayyidina Muhammad. Untuk apa? Lebih-lebih lagi mendengar sejarah Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi mentelaah syariat Sayyidina Muhammad SAW. Ketika kita membaca sejarah Sayyidina Muhammad dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut, akhlak Nabi Muhammad selalu tersenyum, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, menunjukkan tangannya jalalu rabbir rafi. Ada riwayat menyatakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidaklah lain apa? Kita ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita harus diidolakan. Inilah yang kita harus dicintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak tidak ada yang sempurna seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar hadis al-mar'u ma'amar ahab, al-mar'u ma'amar ahbabta, ini semua para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat senang, sangat riang. Karena apa? Mereka tahu bahwasanya orang cinta pada Nabi Muhammad SAW akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Di dunia mereka mendapatkan rezeki bisa memandang Nabi Muhammad SAW. Di akhirat berkumpul nikmatnya di dalam surga adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Hashim yang menyatakan apa? Fi jannatin ma syadani min wasbiha illa likauni hibbi fiha khair. Ma syadani fi jannatin, dalam surga, ma syadani min wasbiha, bukan aku rindu dengan bidadarinya, bukan aku rindu dengan telaganya, bukan aku rindu dengan minuman madunya, susunya, akan tetapi apa? Min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Karena apa? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersemayam di dalam surga. Makanya ketika seseorang selalu mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentelaah, maka akan apa? Tumbuh kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam mengamalkan syariat yang Allah perintahkan pada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad ajarkan kepada kita, Allah menegaskan langsung
di dalam Al-Quran, amma ataku rasuluh fahuzu wa manahakum anhu fantahu. Kama qala Allah Ta'ala, amma ataku rasuluh fahuzu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dari bab taharah sampai bab fikih yang terakhir bab jinayah, itu semuanya diatur oleh Sayyidina Muhammad SAW, sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa manhaakum anhu fantahu. Begitu juga sebaliknya, apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, tinggalkan, jauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Yang datang dari Nabi Muhammad ketika kita kerjakan pasti akan membawa keberuntungan, keberuntungan di dunia, keberuntungan juga di akhirat. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang melanggar perintah Nabi Muhammad SAW, maka dia mendapatkan kerugian, kehancuran, kerusakan di dunia sampai sampai akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita ketahui hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Habib Muhammad bin Thohir menjelaskan tentang Rajab, yaitu salat, mendapatkan salat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam pada Sayyidina Muhammad. Allah mengucapkan salam, diajarkan Allah langsung kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad mendapatkan pelajaran salam langsung dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Nabi Muhammad yang sangat cinta kepada umatnya, Nabi Muhammad menjawab apa? Assalamu alaina wa ala ibadillah salih. Assalamu alaina wa ala ibadillah salih. Ini sering kita baca di dalam salat kita lima waktu. Hadza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan getal kepada umatnya, bukan hanya di bab salam saja, di bab taharah istinja ini diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak ingin dari salah satu umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak umatnya melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ketahui hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama terdahulu ketika mereka berdakwah, mereka siapkan mentalnya mereka, ilmunya mereka di dalam berdakwah. Tidak hanya pandai berbicara saja, mereka tahu yang mana yang adat, yang mana yang syariat. Sebagaimana Imam Al-Haddad menyatakan apa? Al-ada iza rasakhat nasakhat. Satu adat istiadat ketika menetap di satu tempat, selalu terpulang di satu tempat, di satu waktu, di satu tempat acara, nasakhat, nasakhat syariat. Maksudnya apa? Adat istiadat ketika ulama-ulama terdahulu berdakwah, mereka mengikuti adat-adat tersebut. Akan tetapi ketika adat tersebut melanggar syariat, mereka tetap tegas di dalam syariat tersebut, di dalam kebatilan. Sebagaimana banyak terjadi di dalam pernikahan khususnya, mereka menggandengkan perempuan dan laki-laki di satu tempat,
Ini merupakan adab. Akan tetapi Pak, nas melanggar syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Haddad mengatakan al-adab idza sarat nashan. Jadi sudah ada istiadat sudah menetap, akhirnya Pak syariat terhapus. Melakukan pekerjaan sunnah, nikah pekerjaan sunnah, akan tetapi Pak melakukan sesuatu yang haram pada saat itu juga. Bergandengan dengan wanita dan laki-laki yang bukan muhrim. Maka dari itu hadirin hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan saja mereka sering banyak salat pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di dalam kitab-kitab salaf, banyak di dalam kitab-kitab habaib menerangkan tentang syariat-syariat yang ulama-ulama terdahulu mengajarkan untuk menegakkan. Kenapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan seperti itu? Ketika Nabi Muhammad dilempar kotoran di pundaknya beliau, beliau dicaci maki, beliau dibilang sihir. Akan tetapi ketika itu di dalam masih di dalam ranah pribadi beliau, beliau tidak marah. Ketika syariatnya beliau dicaci, ihmarat wajhu, wajahnya beliau merah. Lam yagum ahadun ala ghadabi, tidak ada satu orang pun bisa marah. Menegar, istilahnya tidak ada satu pun yang bisa memisahkan Sayyidina Muhammad SAW ketika waktu syariatnya dicaci hadir Nabi Muhammad SAW. Semuanya kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita pilih idola kita ini siapa? Apakah ulama-ulama kita dahulu ataupun ulama-ulama yang sekarang? Kalau ulama-ulama terdahulu, mereka benar-benar dijaga kewaraannya mereka, zuhudnya mereka, akhlaknya mereka, ibadahnya mereka, zikirnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti ulama-ulama yang mengikuti hawa nafsu di dalam pola pikir mereka. Akan tetapi ikutilah ulama yang selalu berjalan dengan Al-Quran, yang selalu berjalan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Haddad mengatakan apa? Wal waqt wazan kitabullahi watba sunnatan waqtat hadakallahu bil aslahi. Imam Haddad mengatakan wazan kitabullah, berpegang teguhlah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktan hadatullahu bil aslami, dan ikulah ulama-ulama kita terdahulu yang berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad, yang berpegang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktan hadatullahu bil aslami, insyaallah Pak, Allah akan kasih hidayah, Allah kasih petunjuk kepada mereka ketika mereka benar-benar menjaga syariat Nabi Muhammad, ketika mereka benar-benar menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah berikan taufik kepada kita, berikan kekuatan kepada kita bisa menjaga syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, dan insyaallah Allah juga berikan kita kekuatan menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyiarkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga berikan taufik kepada kita yang belum benar, dan Allah jadikan kita orang-orang yang baik. Yang belum sadar, Allah jadikan orang yang sadar. Dan Allah SWT ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita berkah bulan Rajab ini. Allah barikan lana fi Rajab, Sya'ban, Bani Ramadan. Wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi hudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafaka amra khasar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Imam Mawla wa ni'mal wasil. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.